Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Air bisa memadamkan api membara. Air bisa mengeroposkan baja besi jadi rapuh. Air bisa menetes dan melubangi batu. Bahkan air bisa menghanyutkan sebuah kota. Air adalah yang mempersatukan bahan bangunan sehingga menjadi beton yang kokoh. Air adalah makhluk yang Allah ciptakan lembut, tetapi ternyata dalam kelembutanlah tersimpan kekuatan yang luar biasa. Apalagi manusia yang memiliki kelembutan hati, itulah sesungguhnya manusia yang luar biasa, yang punya kemampuan menggugah dan merubah, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, jikalau kita berperangai keras, kasar, dengan sikap yang bengis, arogan, maka kita menjadi makhluk yang lemah, karena makhluk perkasa, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Manusia perkasa adalah orang yang paling bisa mengendalikan dirinya dalam kemarahannya, sehingga terjaga perilakunya penuh dengan kelembutan hati, kemuliaan akhlak. Percayalah, kelembutan hati adalah sumber kekuatan, kemuliaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.